Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Berjumpa lagi sekali kita dalam sambungan bab yang terakhir dalam Fizik Tingkatan 5 KSSM, iaitu bab 7 Fizik Kuantum. Okey, dengar tajuk takut dah ni. Tapi insyaAllah tajuk ni adalah tajuk baru dalam KSSM, dimasukkan dalam KSSM, iaitu fizik kuantum yang mana telah pun dibincangkan sejak tahun 2011 dan akhirnya tahun 2021 selepas 10 tahun menjadi realiti masuk di dalam KSSM tingkatan 5 fizik kuantum, yang mana sebelum ni diajarkan di dalam tingkatan 6, kalau tak salah cikgu mungkin tingkatan 6 atas. Okey, jadi sekarang ni fizik kuantum kita ambil 3 daripada 10 bahagian fizik kuantum itu, yang mana dimasukkan dalam silibus kali ini, iaitu berkaitan dengan teori kuantum cahaya, kesan fotoelektrik dan juga teori fotoelektrik Einstein. Okey, jadi tidaklah bukan semua bahagian fizik kuantum itu dimasukkan dalam silibus ini, cuma hanyalah 3 per 10 sahaja. Alright. Okey, jadi apa yang kita nak belajar dalam tajuk ini, antaranya ialah bagaimana idea teori kuantum tercetus, lepas apakah maksud kuantum tenaga dan foton, lepas tu sifat kedualan, duality, wave particle duality, ataupun sifat kedualan iaitu ada bersifat gelombang dan juga ada sifat zarah. Ini kita akan tengok nanti dalam tajuk ini. Dan juga apakah ciri-ciri kesan fotoelektrik, termasuklah kepada aplikasi yang kita boleh gunakan menggunakan kesan fotoelektrik. Okey, mari kita terus pergi kepada tajuk yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu teori kuantum cahaya. Alright. Okey, sebenarnya kamu dah pun belajar tajuk gelombang, tajuk gelombang masa tingkatan 4, bab 5, yang mana kamu belajar berkenaan dengan spektrum elektromagnet, dan dikatakan spektrum elektromagnet ni lah berbentuk selanjar. Okey, ingat perkataan ini ya, selanjar. Okey, dalam bahasa Inggeris disebut continuity, maksudnya berterusan, bersambungan. Okey, jadi kamu dah belajar yang tu dan kamu dah pun menghafal. Kalau cikgu hafal macam ni lah. Real man in violet under, dia nak sebut tak apa-apa cantik ni, underwear, extremely gorgeous. Ini cara nak hafal lah. Kamu mungkin ada cara kamu sendiri, tak ada masalah, teruskan. Cuma yang ni sebab cikgu ambil daripada internet kan, mungkin tak apa-apa mungkin sikit lah. Okay, real man in violet underwear, extremely gorgeous. Ayat dia macam aduhai. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Okay, yang pertama ialah apa? Radio wave. Lepas tu kita ada microwave. Kita ada infrared. Lepas tu kita ada visible light. Okay, visible light. Seterusnya kita ada ultraviolet ataupun UV lah, ultraviolet. Lepas tu kita ada X-ray dan juga kita ada gamma ray. Okey, ini susunan dia. Yang mana yang ni kamu kena familiar dulu berkaitan dengan panjang gelombang dan juga frekuensi. Okey, kalau dia naik ke atas macam ni, panjang gelombang dia akan semakin meningkat. Okey, bermaksud gamma ray ni panjang gelombang yang paling kecil ataupun paling yang rendah nilai dia, yang radio wave panjang gelombang yang paling tinggi. Tapi kalau patah balik ke sini, dia adalah frekuensi dia semakin meningkat ke bawah. Jadi kalau kita tengok kepada spektrum elektromagnet ni, kita dah tahu bahawa dia ni bergerak pada kelajuan cahaya, laju cahaya C sama dengan 3.0 × 10^8. Okay. Semua ni bergerak pada laju cahaya di dalam vacuum lah. Kalau dia masuk dalam medium, maka dia akan berubah kelajuan dia. Itu kamu dah belajar dalam tajuk pembiasan cahaya kan. Okay. Daripada formula V sama dengan F lambda, iaitu laju gelombang, maka kita boleh tukar formula dia jadi C sama dengan F lambda. Okey, formula ni kita akan banyak pakai nanti, termasuk dalam tenaga foton semua, insyaAllah itu kemudian. Cumanya bila kamu nampak C ni dia constant sebagai malar, bagi semua ni bergerak pada laju cahaya, maka F dengan lambda ni dia adalah berkadar songsang. Sebab tu kalau kita buat, kalau kita nak letak F ni sama dengan C per lambda. Nampak, kalau F meningkat maka lambda akan berkurang, ataupun sebaliknya. Bermaksud dia kalau lambda ni meningkat, F dia akan berkurang. Itulah maksud dia. Okey, dia berkadar songsang antara F dengan lambda, iaitu frekuensi dengan panjang gelombang. Okey, mari kita tengok balik apa yang dia sebut kat sini. Panjang gelombang semakin besar, kita dah tahu tadi. Dan cahaya nampak. Ini penting. Visible light ini, nilai dia adalah di antara 400 nanometer
dan juga 750 nanometer bagi warna merah. Merah lah mempunyai panjang gelombang yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, ni visible light ni, visible light. Okay, dia ada semakin atas ni infrared lah. Lepas tu dia ada merah. Kalau cikgu hafal macam ni lah, Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Sampai ke sini. Atau kalau kamu zaman sekarang ni, budak-budak dia suka Upin Ipin kan? Dia baca apa? Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Pun boleh lah. Yang penting warna pelangi. Disusun, betul. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Okay, sebab tu panjang gelombang kalau semakin tinggi daripada merah, nama dia inframerah. Sebelum masuk merah tu ialah inframerah. Jadi kalau sampai sini ungu, selepas ungu adalah ultra ungu. Ultra ungu kita tak boleh nampak, inframerah pun kita tak boleh nampak. Sebab dalam mata kita, range untuk frekuensi yang mata kita boleh nampak ataupun panjang gelombang yang mata kita boleh nampak hanyalah 750 nanometer hingga 400 nanometer. Tak kisahlah, antara range ni lah 400 hingga 750 nanometer. Okey, seterusnya. Okey, mari kita tengok apa yang diterangkan kat sini. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Dia kata apa? Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Yang tadi tu, sinaran elektromagnet tu, iaitu dalam, termasuk dalam spektrum elektromagnet daripada gelombang radio sampailah kepada gelombang gamma ray. Okey, sinar gamma. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung pada suhu objek tersebut. Nampak eh? So frekuensi dia bergantung kepada suhu. Objek yang sejuk memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya gelombang radio dan juga ataupun gelombang mikro. Ini yang atas tadi kan, panjang gelombang dia tinggi, frekuensi dia rendah. Maka pada waktu itu yang ni dia objek yang sejuk. Manakala objek yang panas memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya cahaya tampak dan juga sinaran ultra ungu. Okay, yang ni semakin panas dia akan masuk pada cahaya nampak. Ni ya, cikgu tunjukkan dia punya ni balik ni. Kalau microwave, radio wave ni kita tak apa nampak, masuk kepada infrared dia semakin panas, masuk kepada visible lagi panas dan ultraviolet lebih panas. Okey, jadi inframerah ni panas dah. Bila masuk kepada warna merah itu lebih panas. Tetapi kalau inframerah tu dah panas, merah ni lebih panas daripada inframerah. Jingga ataupun oranye ni lebih panas daripada merah. Kuning lebih panas daripada jingga. Hijau lebih panas daripada kuning. Biru lebih panas daripada hijau. Itulah maksud dia. Nanti kita akan tengok macam mana cahaya ni main peranan dari segi suhu dia. Okey, seterusnya. Adakah manusia juga memancarkan sinaran elektromagnet? Soalan ni bagus ni. Kita juga adalah objek ataupun kita juga adalah body. Maksudnya tadi dia sebut semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Jadi kita objek kan? Kita juga salah satu objek, maka kita juga sebenarnya memancarkan sinaran elektromagnet. Tapi sebelum tu kita nak tengok apa yang nak disampaikan berkenaan dengan maklumat ni. Mari kita tengok satu konsep yang kita namakan sebagai black body ataupun jasad hitam. Dia apa itu jasad hitam? Jasad hitam ialah suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Nampak? Mana cahaya datang dia akan absorb, dia akan serap. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran thermal bergantung pada suhunya. Sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan. Jasad hitam. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam ataupun black body radiator. Apa benda dia cakap ni? Okey, mari kita tengok satu persatu lah. Okay, jasad hitam ni dia kata satu jasad yang mana bila cahaya jatuh kat atas dia akan serap. Okey, dia berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet. Apa sinaran elektromagnet? Yang tadilah, radio wave, microwave, infrared, visible light tu yang ada tadi tu. Michael Jackson kena hantar balik India Utara tu semua. Lepas tu termasuk ultraviolet, termasuk gamma ray, X-ray, semua. Maka kalau dia boleh serap semua itu, dia kata semua objek boleh menyerap. Okey, tapi kalau yang unggul, dia akan serap semuanya. In fact, tapi dalam dunia ni sebenarnya tidak ada yang jasad hitam yang unggul. Dan adakah jasad hitam itu hitam? Jadi nak menjawab soalan tu, kita tengok dulu satu video ni. This is an example of a black body, so-called.
It's not black. It has a white interior. But it serves as a good example of a black body for the following reason. Light that comes through this hole is reflected around inside of the box and has a hard time getting back out before it's reflected several times. So effectively, even though the interior of the box is white, the image that you see through the hole is black. And that's an indication that the light, that all of the light that comes through this hole is actually absorbed by the body itself. Black bodies are important because if once they've absorbed all the light and they don't reflect any, they actually then emit radiation according to the black body spectrum, and according to their temperature, they have this bell-shaped black body spectrum that they emit out into space. This is at a low enough temperature that the black body spectrum is not visible, but an incandescent bulb, for example, is at a high enough temperature that its black body spectrum is visible to the eye and actually involves some heat and infrared light, as in heat, as well as ultraviolet light that will come from those sources. So this is a demonstration of the black body spectrum. Okay, dah selesai tengok video tadi. Alright, apa yang dia sebut dalam video tu? Okay, secara ringkasnya cikgu buat kesimpulan. Bila kita kata dia lah jasad hitam, sebenarnya macam tadi dia tunjukkan satu lubang di antara kotak tu dalam dia putih. Tapi kenapa bila dia tutup kotak tu, kita nampak dalam tu macam hitam? Sebenarnya cahaya yang masuk, okay, cahaya yang masuk ke dalam kotak tu, dia akan terpantul sendiri. Dia akan terpantul beberapa kali dan akhirnya diserap oleh kotak tersebut tanpa dapat keluar balik ke mata kita. Sebab mata kita kat luar, kat sini. Kan, mata kita tengok. Cahaya datang mesti masuk punya ke dalam kotak tu. Takkan tak masuk? Masuk. Kan? Tetapi disebabkan lubang dia yang kecil je kan? Dia punya lubang tu tidaklah terlalu besar, kecil. Maka cahaya yang terpantul di dalam tu diserap sepenuhnya oleh kotak kasut tersebut. Jadi kotak kasut itu bertindak sebagai black body ataupun jasad hitam. Maka dia akan menyerap seluruh sinaran elektromagnet ataupun sinar termal yang masuk kepadanya, yang jatuh pada dia. Okey, contohnya macam ni, mudah. Okey, kamu tengok jalan raya, kan? Jalan raya kan warna hitam kan? Dia tak hitam sangatlah, macam kelabu-kelabunya tu. Tapi bila ada satu kawasan tu kena air. Okey, jalan dia, jalan. Lepas tu kawasan ni kena air. Kawasan yang kena air ni, kita kata kita nampak dia lebih gelap daripada kawasan yang tak kena air. Sebab apa? Bila cahaya datang, cahaya akan lebih banyak diserap oleh jalan berbanding yang dipantulkan. Kalau jalan ni banyak dipantulkan, alright, tak diserap, sebabkan dia bukan berada dalam kawasan yang macam kotak tadi tu kan. Jadi jalan yang basah tadi, dia telah menyerap tenaga cahaya yang jatuh atas dia. Ataupun menyerap sinaran elektromagnet yang jatuh ke atas jalan tadi, yang bahagian basah. Bahagian yang tak basah tu, lebih banyak cahaya tu dipantulkan. Ada yang terpantul. Alright. Sebab tu kalau kita tengok sama jugalah, macam baju basah dengan baju tak basah. Baju basah lebih gelap daripada baju yang tak basah. Sebab apa? Lebih banyak cahaya ataupun sinaran elektromagnet diserap oleh baju yang basah tadi. Mungkin disebabkan oleh dia keadaan dia yang basah itu lebih mudah untuk menyerap sinaran elektromagnet itu. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini ada maklumat berkenaan dengan jasad hitam ini. Okey, jasad hitam adalah penyerap dan pemancar sinaran elektromagnet termasuk cahaya dan haba yang unggul. Itu kalau kita sebut jasad hitam. Alright, maksudnya dia boleh serap dan dia juga boleh mengeluarkan sinaran. Tapi bergantung kepada apa? Bergantung kepada suhu dia. Kalau suhu dia semakin meningkat, barulah sampai tahap dia keluar kepada tahap kita boleh melihat jasad itu. Okey, melihat cahaya yang keluar daripada jasad itu. Contoh macam ni lah, kita ada satu besi. Besi bulat. Besi ni warna hitam. Warna hitam. Apa jadi kalau selepas tu kita bakar dia? Kita bakar, kita bagi haba kat dia banyak-banyak. Bagi. Sama kelemahan kalau kamu perasan, dia akan bertukar menjadi kemerahan. Kuning keorenan. Macam tu. Dia glowing tu. Sebenarnya masa kita bagi heat ini, dia dah ada infrared.
Okay, tapi infrared disebabkan panjang gelombang dia tidak termasuk dalam range yang mata kita boleh nampak, maka kita takkan nampak warna inframerah tu. Okay, seterusnya bila dia semakin panas, sebab dia sebut tadi, semakin panas maka frekuensi dia akan semakin meningkat. Bila frekuensi meningkat, dia akan masuk ke dalam range ataupun julat yang mana masuk kepada julat cahaya nampak. Dia mulalah masuk kepada merah. Lepas tu dia pergi jingga. Lepas tu pergi kepada kuning. Lepas tu pergi hijau. Bermaksud besi ni kalau kita panaskan lagi, dia akan pergi merah. Lepas tu oren. Oren tu dia mula macam glowing tu kan. Lepas tu dia pergi ke kuning. Maksud dia panas tu. Sangat panas. Dan pergi ke hijau. Hijau tu lebih panas daripada yang kuning. Nak mudah macam ni lah. Rumah kita masak kan. Kita masak kan. Kita masak tengok api gas. Warna apa? Warna dia biru. Bermaksud biru tu sangat panas. Berbanding dengan api yang merah. Api lilin ni merah ni sebab pemakaran tak lengkap. Tak berapa lengkap kan. Jadi yang biru tu lebih lengkap. Bermaksud yang biru tu dia punya suhu dia lebih tinggi lagi. Merah, jingga, kuning. Maka jasa kena hantar balik. Okey, biru. Sini kan. Biru ni dia lebih tinggi daripada hijau. Hijau lebih tinggi daripada kuning. Kuning lebih tinggi daripada jingga. Jingga lebih kuning daripada merah. Itulah maksud dia. Maksud sampai tahap kalau kita naikkan suhu dia, dia boleh sampai memancarkan cahaya nampak. Bermaksud yang itu besi ini juga kita namakan sebagai black body radiator. Dia boleh memancarkan sinaran termal. Okey? Itu yang dimaksudkan oleh black body radiator tadi. Okey, seterusnya, cikgu teringat ada satu cerita ni. Satu movie. Movie ni nama dia, kita tulis yang warna dia hijau ke. Nama dia Incredible Hulk. Betul tak tahu cikgu sebut. Okey, tak kisahlah. Incredible Hulk ni tengok dia warna apa? Dia warna hijau. Bermaksud mamak ni bukan main marah lagi ni. Warna dia hijau. Okay, kita kalau marah, muka kita jadi merah kan? Mungkin disebabkan oleh darah lah kan? Ya, itu kena tanya cikgu biologi. Okay, darah merah jadi merah marah. Jadi, kalau dia macam hak ni, disebabkan cikgu pun tak pastilah sama ada di disebabkan dia kena bahan kimia apa semua kan? Tapi sebenarnya, dia berwarna hijau tu disebabkan dia marah dan suhu badan dia akan meningkat sampai pecah baju dia dan dia mengeluarkan badan dia bertukar menjadi warna hijau. Bermaksud warna hijau ni lebih apa? Lebih tinggi daripada warna kuning. Suhu dia lebih tinggi daripada warna oren dan juga lebih tinggi daripada warna merah lah, of course. Okay, jadi kenapa dia buat warna hijau? Sebab dia panas, marah kan? Itu nampak macam science fiction yang ni, tapi sebenarnya ada kaitan dengan teori fizik kita ni. Alright, jadi mari kita selesaikan ini. Sinaran termal merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh tampak. Ni yang tadilah. Sinaran boleh tampak ialah Michael Jackson tu lah kena hantar balik India Utara tu. Dan sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia seperti inframerah. Inframerah kita tak boleh nampak. Tapi benda yang panas biasanya dah pun ada inframerah. Okey kan? Okey, seterusnya. Kita baca sekilas maklumat yang cikgu dah ambil di sini. Okey, ciri-ciri pancaran jasad hitam boleh dikaji dengan melakar graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Teori klasik yang menerangkan kelakuan cahaya sebagai gelombang dengan tenaga selanjar. Okey, lagi sekali jumpa selanjar. Nanti cikgu akan terangkan apa beza selanjar dengan bukan selanjar ni. Cikgu dah sebut tadi, selanjar ni ialah continuity ataupun berterusan. Yang mana teori ni, dia tidak dapat menerangkan bentuk graf. Kita panggil dia bell shape ataupun bentuk macam bell. Macam mana? Macam loceng, kan? Tak dapat menerangkan yang tu. Yang mana dia termasuk juga dalam kita namakan sebagai ultraviolet catastrophe. Yang tu kamu boleh cari kemudian, dia tak termasuk dalam syllabus kita. Dilaksanakan eksperimen itu oleh John Rayleigh. Kalau tak salah cikgu, mana ejaan dia lah. John Rayleigh. Lebih kurang macam itulah nama dia. Kamu boleh cari yang tu. Teori klasik yang menerangkan kelakuan cahaya sebagai gelombang dengan tenaga selanjar tidak dapat menerangkan bentuk graf tersebut pada julat panjang gelombang yang pendek. Okay, pada wavelength yang pendek iaitu pada tahap ultraungu, dia tak dapat terangkan. Okay, Planck memperkenalkan idea kuanta. Inilah terkeluarnya ni. Idea kuanta iaitu paket-paket tenaga yang diskrit. Paket tenaga yang diskrit yang sangat halus. Okey, yang ni cikgu akan terangkan terus apa beza kuanta dengan selanjar ni. Yang dapat menerangkan bahagian graf yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Lepas tu datang pula pakcik siapa? Pakcik Einstein. Inilah saintis kita yang hebat ini, iaitu Albert Einstein. Kalau tak salah cikgu, dia lah saintis daripada Jerman. Dia mengembangkan teori Planck ini dengan menyatakan bahawa
cahaya wujud dalam bentuk kuanta yang kita kenali sebagai foton. Dialah yang namakan foton. Okay. Lepas tu ada satu lagi maklumat berkenaan dengan tajuk ni juga sebenarnya, De Broglie. Okay. De Broglie, bukan De Broglie yang kita sebut, De Broglie. De Broglie memperkenalkan hipotesis bahawa zarah boleh juga menunjukkan sifat gelombang. Dan juga hasil daripada gabungan kedua-dua idea Einstein dan De Broglie ini membawa kepada idea sifat kedualan. Kedualan gelombang zarah. Tak apa, tak faham lagi. Tak apa. Ini dia panggil dia duality. Okay, duality itu maksudnya apa? Dia kata gelombang boleh bersifat zarah dan zarah pula boleh bersifat gelombang. Wow. Kan? Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan duality ini. Duality wave particle. Wave particle. Okay, dia kata gelombang bersifat zarah dan zarah bersifat gelombang. Sekarang ni cikgu nak terangkan yang ni dulu, kuanta dan juga selanjar ni. Nak mudahnya, secara mudahnya lah eh. Okay, kita buat macam ni lah. Cikgu buat berlukis ni, cikgu tak berhati sikit. Alright, macam ni. Kalau dia kata tenaga selanjar, cahaya itu dalam bentuk selanjar, bermaksud seolah-olah kita buka air, air itu datang macam ni. Apa ni? Air datang secara berterusan. Air dicincang takkan putus. Ha, kan? Maksudnya dia datang secara berterusan. Ini yang dinamakan sebagai selanjar. Okay, selanjar maksudnya dia berterusan. Sebab tu kalau kamu tengok, tengok tadi eh, tengok balik. Tengok cahaya tadi ini. Ha, tengok. Cahaya merah nak masuk kepada jingga ataupun oranye ni. Dan nak masuk pada kuning, nak masuk pada hijau. Dia macam semua je masuk. Kamu akan nampak dia masuk secara berterusan. Tanpa ada satu nilai yang betul-betul macam ada border yang memisahkan dia. Dia masuk macam cantik je kan. Merah dia bertukar secara perlahan-lahan. Sebab tu dia kata ni bersambung secara berterusan. Macam ni lah. Berterusan secara gelombang selanjar. Tapi satu lagi idea. Kalau guna idea yang ni, dia tidak dapat menerangkan berkenaan dengan ultraviolet. Ultraviolet ni di bawah daripada violet. Kan violet kan kita nampak lagi. Ungu. Ultra ungu kita dah tak boleh nampak. Yang mana pada panjang gelombang ultra ungu tu lah menjadi masalah kepada graf yang berbentuk loceng tadi tu yang cikgu sebut. Nanti kita akan tengok graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okay. Jadi kalau dia bukan selanjar, dia macam mana? Ini dah yang diperkenalkan oleh Planck tadi, Max Planck. Okay, Max Planck. Yang dia kata dia berbentuk kuanta. Kuanta ni apa? Dia kata paket-paket. Maka kita anggaplah dia seperti air yang mentik secara titisan-titisan macam begini. Dan dia membawa gelombang begitu. Yang ni setiap satu ni, ni bukan selanjar dah ni. Ni nama lain dah, nama dia adalah, kita namakan dia sebagai foton. Setiap satu ni, kita namakan dia sebagai foton. Foton. Okay, foton tu dia kata apa? Dia membawa tenaga. Nanti kita akan tengok. Itu kemudian lah. Okay, jadi sekarang ni kamu beza dulu antara selanjar dengan kuanta. Kuanta inilah paket-paket tenaga yang diskrit, sangat halus ini, sangat kecil ini, yang membentuk kepada kuantum. Kuanta tu macam satu lah. Kalau kuantum tu macam banyak. Antara antum lebih kurang macam tu lah. Yang cikgu faham eh. Okay, mari kita tengok seterusnya. Ini juga ada diceritakan pasal rongga telinga. Sama macam kotak kasut tadi. Okay, seterusnya mari kita tengok yang graf yang disebut dalam ni tadi. Yang mana dia menerangkan tentang jasad hitam. Okay, apabila suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam. Ingatlah bila kita panaskan tadi bola besi dengan memancarkan sinaran thermal pada semua panjang gelombang. Bermaksud dia dah mula nak pancarkan sinaran thermal. Rajah 7.2 merupakan graf keamatan sinaran. Keamatan ni maksud dia kecerahan dia lah, lebih kurang macam tu. Melawan panjang gelombang bagi tiga jenis jasad hitam mengikut suhu yang berbeza. Okey. Cikgu terangkan siap-siap. Yang pertama digunakan bintang biru. Okey, yang ni. Mari kita tengok. Yang pertama, yang garisan biru ni, yang atas ni, ialah garisan bagi bintang biru yang suhunya adalah lebih kurang 7,000 Kelvin. Nak tahu dalam degree Celsius, kamu tolak je 273. Okey, yang kedua ni ialah bintang putih seperti matahari. Nilai dia berapa? 5,270 Kelvin. Lebih rendah eh. Suhu dia lebih rendah. Dan seterusnya ialah bintang merah. 4,000 Kelvin. Lebih rendah lagi. Suhu dia iaitu 4,000 Kelvin. Lebih rendah daripada matahari dan juga daripada bintang biru. Okey, apa yang dia nak terangkan berkenaan dengan graf ini? Alright, ini poin penting. Dia kata lazimnya
setiap lengkungan graf. Ini lengkungan ni. Okay. Untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri. Bahagian sebelah kiri mana? Ni sebelah sini. Ini kiri. Sebab apa? Ini lambda. Ini panjang gelombang lambda lah. Kat hujung ni lambda paling tinggi. Kat hujung ni lambda paling rendah. Okay. Memanglah kalau sini nampak ni merah. Merah jingga apa semua. Ini adalah ungu. Maksud sini dah UV ultra ungu. Okay. Ini dalam range yang kita boleh nampak. Ataupun cahaya nampak tadi. Okay. Iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek. Betul lah. Sebelah kiri panjang gelombang dia pendek. Ni panjang gelombang pendek. Dan frekuensi tinggi. Kenapa? Dia kan berkadar sonsang tadi. Panjang gelombang pendek. Maka frekuensi tinggilah. Pada suhu yang semakin meningkat. Panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang ni, dia kata nak tunjuk contoh ni, puncak bagi suhu yang paling tinggi, dia kata dia punya panjang gelombang dia menghala ke arah kiri. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni, tengok yang warna biru, bintang biru dia ialah yang paling tinggi suhu dia sebab 7000 Kelvin. Maka puncak dia berada di sebelah kiri, iaitu pada range sehingga warna ungu. Sebab tu kita nampak bintang biru ni warna dia kebiruan, keunguan, macam tu. Tapi kalau bila dia pergi kepada matahari, tengok matahari, mana garisan matahari ni. Tengok puncak dia kat mana maksimum. Maksimum dia hampir kepada warna kekuningan, oren kehijauan, hampir macam tu lah, lebih kurang macam tu. Bermaksud dia punya panjang gelombang semakin ke kanan. Dia punya panjang gelombang semakin panjang lah. Sebab ke sini panjang gelombang tinggi. Ke sana panjang gelombang dia semakin rendah. Kan? Jadi puncak kat sini. Tengok bintang merah pula. Bintang merah 4000 Kelvin. Lagi rendah suhu dia. Maka puncak dia berada di sini. Nampak? Berada pada warna merah. Sebab tu nama dia bintang merah. Okay? Dia duduk kat sini. Jadi kalau kita ada satu benda yang macam tadi tu. Black body. Contohnya macam kotak kasut tadi. Kotak kasut. Kan? Mungkin dia punya disebabkan suhu dia sangat rendah. Dia berada di sini. Puncak dia berada di sini. Kalau puncak berada di sini, masuk tak dalam cahaya nampak? That's why kita tak nampak cahaya apa. Okay? Sebab dia tidak termasuk di dalam cahaya nampak ini. Merah, hijau, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu itu. Dia tidak termasuk dalam itu. Maka yang ini semuanya lebih rendah daripada kalau kat sini inframerah. Kat sini inframerah kan? Ni bawah lagi daripada inframerah. Mungkin benda yang sejuk macam kotak ke, macam peti ais ke, macam ni kan? Semua berada rendah lagi daripada, mungkin pada panjang gelombang, level-level dia, microwave ataupun gelombang radio. Contoh macam tu lah. Sebab panjang gelombang dia semakin meningkat ke kanan. Okay. Nak lagi mudah faham macam ni lah. Cikgu bagi contoh mudah. Sekiranya dia suhu dia tinggi, dia punya puncak dia duduk sini. Nampak? Kalau dia semakin rendah suhu dia, puncak dia semakin ke kanan. Lagi rendah, puncak dia semakin. Kalau kita lukis ni, cikgu guna pen lain. Kalau kita lukis ni, puncak dia, dia semakin menurun ke sini. Itulah yang disebutkan dalam jasad hitam punya graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang ini. Okey, kalau kamu tengok lagi satu, yang jadi masalah tu kat mana? Yang jadi masalah adalah dekat ultra ungu ini. Ultra ungu ini, kalau sekiranya dia lebih pendek, dia tidak akan dapat gelombang yang bentuk bell macam ni. Kalau menggunakan teori selanjar. That's why dia terpaksa ubah. Ini yang kita katakan macam plot twist jugalah. Sebab dia terpaksa ubah. Kalau daripada nilai eksperimen, nanti kamu boleh cari John Rayleigh itu yang aku sebut itu. Dia akan dapat graf, dia akan naik macam ni. Dia tidak dapat graf yang berbentuk bell tadi. Okey, yang ni kamu mungkin boleh cari kemudian. Tidak termasuk dalam silver kita. Okey, seterusnya mari kita tengok. Ini antara contoh-contoh jasad hitam dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama tengok ni, imej tomografi sebuah kereta. Okey, cuba tengok. Yang ini dia ada pelik sikit. Cikgu akan beritahu nanti. Okey, tengok yang B dulu. Yang B ni contohnya macam kita nak bakar ikan kan, guna yang sekarang elektrik. Dulu cikgu kalau ke kampung pakai guna sabut kan, bakar ikan ataupun guna arang itulah, yang arang kayu tu. Okay, tapi sekarang ni banyak yang kita pakai pemanas ni, heater, ataupun kita pakai yang besi lah, yang macam kamu bakar roti tu kan, roti yang boleh naik tu pang kan.
Okay, jadi kamu tengok, kamu boleh nampak bila kita panaskan, mulanya nampak hitam. Lepas tu bila kita mula panaskan, dia akan mula kemerah-merahan. Sebelum merah tu, kita on je elektrik, sebenarnya dia dah ada inframerah. Kita tak nampak sebab belum masuk dalam range yang kita boleh nampak. Lepas tu dia akan masuk merah, dia masuk orange dan masuk kepada kuning. Kuning tu maksud dia dalam panas tu. Dia kalau panas lagi, dia boleh pergi kepada hijau dan biru lah. Okey, ini yang kita boleh nampak. Jadi termasuk juga sama macam ni. Sinaran terma dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Nampak? Kalau suhu dia rendah, warna dia merah. Yang ni dah masuk kepada warna kuning. Ataupun orange kekuningan. Yang ni lebih panas. Kalau kita tengok, kita nampak itu lebih panas. Yang ni pelik juga. Cuba tengok eh. Kalau kamu tengok, kawasan enjin merah. Tayar merah. Tayar merah. Maksudnya kereta ni baru lepas jalan ni. Okey, enjin ni panas. Tapi tadi kenapa cikgu kata biru tu lebih panas daripada hijau? Biru lebih panas daripada hijau, hijau lebih panas daripada merah daripada jingga kan? Kamu tengok eh, imej tomografi ini diambil oleh infrared camera lah. Kan? Dalam kamera inframerah nanti kamu boleh buat Google search apa semua, dia ada satu yang kita namakan sebagai false color. Apa benda ni? False color ni bermaksud dia terbalik daripada apa yang dibincangkan dalam yang sebelum ni berkenaan dengan panjang gelombang bagi jasad hitam itu. Yang mana yang kita bincangkan dalam jasad hitam tu, kita kata merah ni antara suhu yang paling rendah dah. Dalam yang kita nampak kan, merah rendah, lepas tu pergi pada jingga. Jingga tu lebih tinggi daripada merah. Kuning lebih tinggi daripada jingga. Hijau lebih tinggi daripada kuning. Dan biru lebih tinggi daripada hijau. Tapi yang ni kita panggil dia false color sebab apa? Dia terbalik daripada apa yang kita bincangkan tadi. Yang ni disebabkan oleh inframerah punya kamera tu, dia macam reverse daripada yang kita belajar. Maka benda yang merah ni paling panas. Dia jadi terbalik. Biru, kita pun kata biru warna sejuk, hijau warna sejuk, kan? Memang kalau yang tengok inframerah, betul. Ini biru sejuk. Ni sejuk, paling sejuk kawasan ni. Sebab tu juga kalau kamu tengok, kita ambil kamera inframerah, ambil body kita, tubuh badan kita, kita akan nampak kawasan yang merah antaranya dekat jantung, sebab dia panas . Lepas tu dekat muka, tengok berapa ada kawasan-kawasan lain, dekat dengan kawasan-kawasan yang ketiak contohnya, minta maaf, dia sejuk kan, dia akan nampak lebih gelap, ada kebiruan dan kehijauan. Okay, dia ialah false color. Dia tidak sama macam teori yang kita sebut. Merah itu sebenarnya paling rendah suhu berbanding dengan ungu. Ungu yang paling tinggi lah. Indigo ungu tu kan. Itu dari segi teori sinaran termal jasad hitam itu. Okay, yang ini false color. Jadi kalau kamu tengok ni, betul lah. Ini adalah terbalik daripada yang sebenarnya. Sebab kan kalau kita tengok kamera, memang dia berfungsi kadang-kadang ni, dia menghasilkan image songsang. Mungkinlah. Jangan cikgu tak pasti secara detail lah yang tu. Mungkin kamu boleh buat research berkenaan dengan tu. Okay, seterusnya mari kita pergi kepada pencetusan idea teori quantum fizik ini ataupun fizik quantum, yang mana fizik quantum ni termasuk dalam modern fizik ataupun fizik modern lah. Fizik modern. Alright, yang tadi tu, yang sebelum-sebelum ni, nama dia fizik klasik. Ni teori klasik. Siapa? Inilah. Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton, J.J. Thomson. Yang ni cikgu tak nak terang secara detail lah . Sebab apa, agak panjang ni. Kamu boleh baca sebenarnya. Ni lebih kepada sejarah. Dan juga apa yang dia tak dapat buktikan, itu yang kamu pernah tekankan. Jadi kita kena bersyukur lah sebab Allah bagi ilmu kepada diorang ni. Menyebabkan keluarnya kan. Orang kata apa, idea-idea awal. Yang menyebabkan lepas tu saintis yang selepasnya dapat menggunakan idea ni untuk mengembangkan ilmu tu dengan lebih mendalam lagi lah. Okay, contohnya Isaac Newton kan. Kita tahulah dia ada tiga hukum tu, gerakan . Lepas tu dia juga menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah atau corpuscle. Pada tahun 1704, tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasan cahaya kerana membuat kesilapan perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Ini dia belum dapat, lepas tu ada orang dapat kan. Tak apalah, yang penting dia dah cetuskan idea awal dia. Semua ni adalah pioneer lah, kita panggil dia pioneer. Okay, Thomas Young, ni yang Dwi Celah Young itu, formula lambda semangat AX over D tu. Inilah pakciknya, pakcik Young nama dia. Nama dia Thomas Young lah. Ni John Dalton, model atom Dalton yang kamu biasa jumpa dalam kimia. Dia kata zarah yang paling kecil adalah atom. Walaupun kita belajar fizik kuantum, sebenarnya ada lagi. Kita ada quark, lepas tu kita ada boson, kita ada banyak lagi lah. Nanti mungkin cikgu boleh paparkan kat depan ni. Beberapa perkara yang ada di dalam
atom sendiri dalam elektron itu sendiri yang bersifat nano level. Jadi sebenarnya bukan atom tu yang paling kecil, dia ada lagi dalam tu. Quarks lah, semua lagi. Nanti kita cikgu akan letakkan maklumat tu di sini. Alright, so dia kata unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. Oh, ni tak apalah, dia orang buat. Okay, dia memperkenalkan model atom Dalton. Dia tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. Okay, dan juga J.J. Thomson, dia yang menemukan elektron. Okay, yang bercas negatif. Allah Rabbi. Maksud dia, Alhamdulillah lah. Okay, dengan penemuan saintis-saintis ini, dapat dikembangkan oleh saintis-saintis seterusnya. Okay. Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron. Tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Okay, ini teori klasik. Masuk kepada, ini dia. Jadi, kamu kena ingat juga muka-muka dia orang ni. Gambar-gambar dia ni. Kena ingat nama dia. Sebab cikgu pernah nampak soalan. Oh, siapakah saintis ni? Dan apakah teorinya? Maksudnya mungkinlah, mungkin. Tak apalah, kamu hafal lah nama dan juga muka-muka dia orang ni. Okey, ini masuk geng teori kuantum. Antaranya ialah Max Planck memperkenalkan idea kuantum. Ni yang cikgu sebut tadi, kuanta tu kan, tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Gelombang elektromagnet yang dipancar oleh jasa hitam adalah dalam bentuk yang diskrit dikenali sebagai kuantum tenaga. Okey, nanti kita akan tengok apa itu kuantum tenaga yang menghasilkan formula ini. Alright, nanti kita akan jumpa nanti. Tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi. Sebelum keluar yang ni, ini dulu dia sebut. Okey, maka nak tukarkan menjadi tanda sama dengan, dia letakkan satu pemalar yang mana H ini adalah Planck constant ataupun pemalar Planck. Nama dia lah, sempena nama dia. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Joule saat. Okay, itu nilai bagi pemalar Planck. Okay, seterusnya, seterusnya ialah Albert Einstein, yang mana dia memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905, 5 tahun selepas Planck itu. Okay, so tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Maka teori foton Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Okay, yang ni yang kita akan tengok dalam 7.2 dan 7.3, insyaAllah. Yang mana teori foton ini, dia kata dia gelombang itu bukan dalam bentuk selanjar, dia adalah dalam bentuk kuanta ataupun quantum paket-paket tenaga yang diperkenalkan oleh Max Planck. Alright, seterusnya adalah Niall Bohr. Okay, Albert Einstein dengan Niall Bohr ni, Albert Einstein menang anugerah Nobel Fizik tahun 1921, Niall Bohr 1922, ahli fizik juga. Walaupun kamu biasa nampak nama dia dalam kimia, tapi sebenarnya dia adalah ahli fizik. Dia dapat menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Okay. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu sahaja, dan pemindahan elektron dari petala paras tinggi ke petala paras tenaga rendah memancarkan foton. Ini kamu belajar dalam kimia lah. Okay, yang ni pemindahan elektron dari petala paras tinggi, paras tenaga tinggi ke paras tenaga rendah ini, berdasarkan yang itulah, yang 2818 tu. Kan, walaupun ada setengahnya susunan dia adalah 288. Kan, itu kamu belajar dalam kimia lah. Okay, dan seterusnya adalah Louis de Broglie. Okay, tahun 1892 hingga 1987. Ni cikgu darjah satu ni. Okay, memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. Maksudnya zarah-zarah yang kecil. Contohnya macam elektron, proton, neutron, dia boleh bersifat seperti gelombang. Dan gelombang boleh bersifat zarah dan mempunyai momentum. Contohnya, itu kita akan jumpa kemudian. Alright. Okay, jadi sebagai kesimpulan, apa yang kita belajar hari ini adalah, okay, kita belajar yang pertama berkenaan dengan teori kuantum cahaya ni. Kita lebih fokus dulu kepada spektrum elektromagnet yang mana kita nak tengok berkenaan dengan panjang gelombang dan juga frekuensi. Dan kita dah perincikan tadi. Frekuensi dia semakin bertambah apabila daripada gelombang radio ke gamma ray ataupun sinar gamma. Frekuensi dia akan meningkat. Bermaksud gamma ray lah yang frekuensi paling tinggi. Tapi panjang gelombang dia berkurang. Okay. Untuk yang panjang gelombang pula, yang paling besar adalah radio wave ataupun gelombang radio. Apabila panjang gelombang dia meningkat, maka dia punya frekuensi dia berkurang sebab dia berkadar songsang dengan frekuensi. Lepas tu kita juga dah tengok tadi bahawa jasad hitam. Jasad hitam ni ialah jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Maka dia akan absorb semua.
Contoh macam kita dah tengok video tadi berkenaan dengan black body, macam mana cahaya tu masuk dalam kotak melalui lubang itu, tapi kita nampak hitam sebab cahaya tidak dapat dipantul keluar. Okay, semuanya diserap dalam kotak itu, maka kotak itu juga bertindak sebagai jasad hitam. Yang mana bila dia serap tenaga itu, cahaya itu, sebenarnya dia boleh memancarkan cahaya, tetapi disebabkan kotak itu dia punya sinaran yang nak dipancarkan itu sangat panjang frekuensinya. Cikgu sebut sangat panjang frekuensi sebab apa? Sebab dia tidak pun masuk kepada inframerah pun mungkin tidak, apatah lagi cahaya nampak. Bermaksud panjang gelombang kotak tadi mungkin berada di antara gelombang mikro ni ke ataupun gelombang radio kan. Maksudnya dia tak masuk pun kepada cahaya nampak. Kalau cahaya nampak, maka dia akan glowing. Dia start masuk pada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Alright, itu lagi panaslah ke bawah. Okay, seterusnya kita dah lihat juga berkenaan dengan graf ini, yang mana graf menunjukkan keamatan sinaran ini melawan panjang gelombang. Kalau dia ke kiri, bermaksud ni frekuensi semakin meningkat. Frekuensi di sini sangat tinggi, masuk kepada gamma ray mungkin, sebab sini ultra ungu, ni merah, jingga, kuning apa semua kan, ungu dan ultra ungu masuklah kepada X-ray dan gamma ray sepatutnya. Jadi keamatan sinaran itu yang maksimum yang kita boleh nampak pada pada bintang biru ini, pada ketinggian maksimumnya berada di semakin ke kiri, bermaksud panjang gelombang dia pendek dan frekuensi dia sangat tinggilah. Tetapi bila suhu dia berkurang, dia punya puncak dia semakin ke kanan. Tengok bintang putih macam matahari ni, dia dah puncak dia masuk ke tengah, hampir kepada kuning kehijauan ini. Lepas tu kalau benda tu bintang merah, dia lagi puncak dia lagi ke bawah, lagi ke kanan sebenarnya, lagi ke kanan, maka dia berada puncaknya di warna merah. Lepas tu nama dia bintang merah kan. Seterusnya kalau ada benda lain yang tidak dapat memancarkan sinaran sampai tahap kepada cahaya nampak, mungkin dia berada panjang gelombang yang lebih panjang ke kanan. Alright, itu yang kita bincangkan. Dan seterusnya, inilah benda-benda yang kita boleh nampak dalam situasi hidup kita hari-hari, yang mana ni elemen pemanas ni, lepas tu filamen di dalam mentol, dan juga gambar daripada sinaran image thermographic. Okey, cuma yang ni beza dia lah apa? Cikgu sebut tadi sebagai false color. Color dia lah terbalik daripada apa yang kita bincangkan dengan suhu itu. Okey. Dan seterusnya berkenaan dengan pencetusan idea teori fizik kuantum yang dimulai oleh teori klasik seperti saintis seperti Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton dan juga J.J. Thomson ini seterusnya mencetuskan teori kuantum oleh empat lagi ahli saintis, iaitu Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr dan juga Louis de Broglie. Okey, insyaAllah kita akan sambung lagi kepada yang seterusnya pada video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.